Saudara Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin divonis 6 tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Hakim menyatakan Neneng terbukti bersalah menerima suap perizinan proyek Meikarta. Dalam sidangnya hari Rabu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan 6 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah setelah terdakwa Neneng Hasanah Yasin dinyatakan terbukti menerima suap lebih dari 10 miliar rupiah dan 90 ribu dolar Singapura. Selain hukuman penjara dan denda, Hakim juga mencabut hak politik Bupati Nonaktif Bekasi ini selama 5 tahun setelah ia menjalani pidananya. Vonis Hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 7 tahun 6 bulan penjara dan denda 250 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan. Alhamdulillah pada prinsipnya putusan hakim itu mengabsorpsi daripada tuntutan dan replik jaksa penuntut umum, di mana tuntutan kami untuk Neneng Hasanah Yasin 7 tahun 6 bulan dan putusan hakim 6 tahun, artinya sudah 23 dari yang dimohonkan oleh jaksa penuntut umum. Begitupun untuk terdakwa lainnya. Kemudian kami menyikapi juga terkait pidana denda dan uang pengganti yang kami berpandangan bahwa sudah 23 dari tuntutan jaksa penuntut umum. Akan tetapi kami akan melalui mekanisme yang mana ada laporan putusan, dari laporan putusan itu akan kami nilai. Karena masih ada tenggang waktu 7 hari untuk kita menentukan apakah kami akan menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding.